Shalom. Selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang telah memelihara kami hingga saat ini, kami bersyukur karena firman-Mu mau menyapa kami. Pakai urapi hamba-Nya dalam kelemahannya, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian kami. Dalam nama Yesus. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Roma 13 ayat yang pertama. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah orang yang mendengarkannya, memelihara dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Horas. Saudaraku, akhir-akhir ini selain masalah COVID-19 juga adanya hujan badai petir dan juga angin puting beliung karena La Nina, kita juga disibukkan oleh pro kontra tentang undang-undang Omnibus Law, undang-undang cipta kerja yang telah disahkan DPR tanggal 8 Oktober 2020 yang lalu. Demonstrasi tidak hanya ada di Jakarta, tapi juga di berbagai kota di seluruh Indonesia ini yang mau menentang diundangkannya undang-undang Omnibus Law tersebut. Terus terang saudaraku, itu hal yang biasa sebenarnya di negara-negara demokratis. Artinya tidak hanya di negara kita di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di seluruh dunia ini akan terjadi hal-hal seperti itu. Hanya yang kita harapkan dalam berdemonstrasi atau setiap kita mengutarakan pendapat kita yang pro dan kontra, tidak menimbulkan anarkis, merusak fasilitas umum, fasilitas pribadi, bentrok dengan aparat, menjara, dan juga dalam perbuatan yang brutal. Saudaraku, itu bukan cara-cara yang kristiani. Dan memang harus kita akui betapa rindunya kita, pemerintah yang memerintah kita adalah pemerintah yang baik, yang adil, jujur, penuh integritas, pengayom, menjadikan rakyatnya makmur, bebas dari KKN dan lain sebagainya. Tetapi bisa saja berbeda dengan harapan kita itu. Namun kita sebagai pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus, di dalam bersikap kepada pemerintah harus seperti yang Paulus ungkapkan tadi, yang mengacu dan mendasarinya seperti yang telah Yesus ungkapkan dalam Yohanes 19 ayat 11, bahwa semua otoritas kekuasaan datangnya dari Tuhan. Makanya secara tegas firman Tuhan mengingatkan kita tadi tentang dua hal penting, yaitu yang pertama, pemerintah ada karena perkenan Tuhan atau karena Allah yang menetapkan. Entah mereka baik atau buruk, Tuhanlah yang mengizinkan mereka berkuasa. Maka kita wajib tunduk taat pada pemerintah, bukan berdasarkan baik tidaknya mereka, tetapi karena kita menghormati Allah yang menetapkan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, karena pemerintah ditetapkan oleh Allah, maka otoritas tertinggi ada pada siapa? Pada Allah yang menetapkannya. Maka jika perintah dari mereka berlawanan dengan firman Tuhan, yang mutlak harus kita taati adalah tentunya firman Tuhan.
seperti yang dilakukan oleh Daniel yang melanggar titah Raja Darius, dan juga seperti Petrus dan Yohanes menolak perintah Mahkamah Agama, yakni tetap mengabarkan Injil walaupun mereka dilarang. Memang saudaraku, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, di dalam menolak, di dalam melakukan demonstrasi terhadap pemerintah tidak dengan kasar, tapi dengan jelas dan tegas menyampaikan kebenaran apapun resikonya. Bagaimanapun saudaraku, kita berhutang perlindungan dan bermacam-macam pelayanan kepada pemerintah. Tidak mungkin setiap orang membangun jalan bagi dirinya sendiri toh. Demikian juga membuat listrik, pam, dan juga pelayanan-pelayanan umum lainnya. Sikap salahlah saudaraku jika kita mau menerima pelayanan yang begitu baik dari pemerintah, tetapi kita tidak mau memenuhi tanggung jawab kita kepada pemerintah. Orang Kristen justru dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik dan mengambil kewajibannya sebagai warga negara. Paulus melihat bahwa pemerintah adalah alat di tangan Allah untuk menjaga dunia dari kekacauan. Mereka yang menjabat publik memerankan bagian yang penting dalam tugas besar itu. Mereka menyadari atau tidak, Allah lah yang menetapkan mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengerjakan karya Allah bagi suatu bangsa. Tugas orang Kristen adalah mendukungnya, bukan justru menghalanginya. Untuk itu, sepantasnya lah orang-orang Kristen yang memiliki jabatan di pemerintahan harus menyadari bahwa Allah lah yang menetapkan mereka untuk menyatakan karya Allah bagi bangsa ini. Jangan menyalahgunakan jabatan, tetapi pakailah untuk menyatakan pekerjaannya yang ingin memberkati bangsa ini, karena Anda adalah pelayan-pelayan Allah di pemerintahan. Jadi saudaraku, kesimpulannya bahwa kita harus memberikan penghormatan kepada pemerintah di mana kita tinggal. Namun demikian, kita berhak pula menyuarakan pendapat kita jika terdapat kebijakan-kebijakan yang menentang hukum Tuhan. Itu saudaraku, marilah kita mendukung, berdoa dengan sungguh-sungguh untuk pemerintah negara Republik Indonesia tercinta ini, agar keluar dari berbagai krisis saat ini dan berharap negara kita ini menjadi negara yang makmur dan berkeadilan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.